Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. YouTube video hari ini mana akan main game Roblox Sea Cleaning Simulator. Hari ini mana akan kata kutip sampah dekat laut lah. Seperti mana korang tahu zaman sekarang ni pun, kalau korang tengok dekat laut, dekat tasik, especially dekat sungai kan, banyak gila sampah sarap yang korang buang kan. Bekas makanan lah, tin air lah, apa lagi plastik lah, ish. Bukan apa, dah korang nak fikir juga ada hidupan laut. Kalau hidupan laut tu makan plastik tu ke apa, dah tahu mati dah, macam penyu ke ikan ke. Benda-benda macam tu kena fikirlah, dia akan merosakkan ekosistem dekat air tu sama guys. Tapi seperti biasa sebelum kita mulakan, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom kita kutip sampah guys. Okeylah, seperti biasa hari ni mari temani oleh Tasha. Nampak tu, eh Tasha, kita ni nak kutip sampah dekat laut pun takkan nak pakai baju kurung kot. Pakailah baju renang, tapi tutuplah aurat, boleh pakai tudung kan. Dekat sini kita ada siapa ni? Ini baju Uchiha ni. Naim Disnet. Oi, dia punya baju dia lain macam eh. Ini marasi yang buat sampah ni mesti Naim. Naim ni nakal, dia pusing sana sini. Hero pun dah ada dah. Oi, hero siap ada dia punya pet lagi. Ini semua jenis-jenis burung mana ni? Ini macam burung bangau. Wih, macam-macam burung kau ada yang hero eh. Dengan dia punya baju robotik dia, dengan ada coinnya lagi dekat sini. Tak apalah kalau macam tu kan. So, before kita start, Iman explore dululah dekat mana untuk kita dapatkan boat ni. Cuba korang guide Iman sikit. Oh, okey, dekat sini ya Naim. Kita nak ambil kita punya boat pertama kita lah. Wah, waduh, kita punya boat ni guna raket je guys. Maklumlah masih lagi newbie kan. Okey, Iman dah equip. Okey, dan kita juga boleh upgrade lah kita punya boat tadi tu supaya lagi laju, lebih orang kata mantap, cakap terbabom lah. Okey, seterusnya, Iman rasa dah boleh beraksi dah kot. Iman nak jump into the water sekarang eh. Okay, boleh lompat dekat sini. Mana ya? Ini ada Iman punya raket guys. Wah, bersinar-sinar lagi karakter Iman ni kan. Iman dengan Naim dengan Tasha masih noob lagi, tapi hero hunter Iman rasa dia punya boat dah luar biasa ya. Okey, kita boleh kutip semua sampah-sampah dekat sini. Ya Allah, hai. Kenapalah botol plastik ni apa semua, tin-tin air ni semua kurang buang merata-rata macam ni. Sayangilah orang kata laut kita guys. Kita boleh collect. Kalau kau perasan dekat sebelah kanan tu, dia ada maksimum sampah yang kita boleh kutip, which is 100 eh maksimum, dan kita boleh jual dekat raksasa sampah. Nampak tu guys. Itu raksasa sampah dia, yang mana kita boleh jual lah untuk kita dapat coin, dan kita boleh upgrade kita punya boat untuk menjadi lebih terbabom. Okey, kita collect dulu semua ni, kita ambil semua ni sampai cukup 100 kita pun jual. Okey. Yeah. Okey, nampaknya sekarang Iman punya sampah sudah pun max eh. Kuantiti membawa ni 100. Nampak tu dekat boat Iman ada dua plastik sampah yang besar. Okey, yang ini dia punya raksasa sampah. Kita bagi boleh ke? Makan. Dia tengah makan sampah eh. Raksasa sampah yang makan sampah. Bagus sangatlah kalau macam tu. Okey, kita pun collect lagi apa semua. Dan dekat sini juga dia ada shop dia tau. Iman tak tahulah dia punya shop tu macam mana. Iman nak tengok nanti, dan dia punya upgrade tu macam mana. Macam hero. Wow, hero punya boat tu siada ada turbo ya dekat belakang. Amboi. Yang ini dah nak pergi macam Fast and Furious ni. Nak pergi belum bagai macam mana ni. Iman rasa lebih laju lah, so that korang boleh kumpul sampah tu dengan lebih cepat. Dan pantas. Okey, mana ambil dulu tin-tin yang besar ni. Allah, hai. Tin air ni besar dah macam Pepsi dengan Coca-Cola dah kan. Okey, kita kutip semua ni dulu. Bagi cukup 100, dan seperti biasa kita akan jual kepada raksasa besar ini. Okey, kita jual je dah terus. Nah, raksasa, makanlah semua sama-sama sarap ni. Dari kita dapat coin. Sekarang ni coin Iman hanya ada 72 sahaja. Alah, sikitnya lah. Okey, hero bagi terus kat sini. Kalau nak tips, kena upgrade dia punya boat dia. Biar lebih kuat boat jadi ya. Okeylah semua. So Iman nak ada 72 boat Iman. Dia punya animasi lompat dalam macam eh. Terus kat sini kita nak upgrade kat sini lah. Dekat sini tempat untuk kita upgrade kita punya boat. Okey, yang ini kita tengok dia punya upgrade dia. Upgrade boat 5 coin saja boleh. 6 coin kita upgrade sampai level 2, tengok macam mana. Alamak, tak cukup coin pula. Bagu nak dapat level 2. Okey, tak apalah, kita grind dulu. Kita grind dulu bagi dapat semua ni, and then kita upgrade boat kita untuk jadi lebih mantap lah. Kalau korang perasan kan, bila kita nak ambil sampah yang besar ni macam kotak ni kan, dia ambil masa sedikit. Dah ambil masa sikit. Okey, kita ambil semua-semua ni. Tapi kalau kita guna boat yang lebih besar, mungkin lebih cepat lah kita nak kutip sampah tu sebenarnya. Dan kita jual dekat monsternya. Ambil. Makanlah semua sama sampah yang ada ni. Kita dah ada 50 coin, dan sekarang kita nak teruskan dengan upgrade eh. Iman tak sure lah Naim punya boat tu macam mana, Tasha punya boat tu macam mana kan. Hopefully diorang pun boleh upgrade samalah. 13 coin kita bagi dapat level 2. Yes, level 2. Dan sekarang Iman dah ada pelampung kat tepi boat Iman eh. So that kalau ada ombak ke apa, tak adalah rosak raket Iman ni. Bila korang tekan dekat shop, dia ada macam-macam eh. VIP lah, monster cell boat lah, 5-pack equip lah. Tapi Iman nak beli yang ini. 2x stretch, maksudnya kita akan dapat 2 kali ganda sampah yang kita kutip tu kan. Lebih cepat lah sebenarnya kalau kita nak jual. Dengan harga 800 Robux. Big Bobux, not small Bobux guys.
Okey, kita kutip-kutip semua ni. Ha, jangan tak kutip. Moman, kemoman, kemoman. Hero Hunter kata lagi, tips beli diamond and beli boots for help kumpul sampah. Oh, okey, faham. Tapi mana Kenyman masih lagi noob. Ah, dekat sebelah sini dia ada pulau baru, guys. Oh, macam nak pergi pulau baru, tak boleh lagi eh. Iman noob lagi ya? Oh, tak boleh lagi. Boot Iman ni masih lemah lagi. Iman rasa nak kena upgrade boot kita kepada max level dulu, baru kita boleh beli boot yang ada dekat sini lah. Ah, dan sekarang Iman nak jual dekat raksasa ni. Naim, what's up mamai Naim? Naim duduk dekat sebelah je. Boot dia pun masih lagi tak upgrade dia. Ah, nah, kita bagi sampah ni. Makan semuanya. Ah, mantap. Okey, jom kita collect lagi sampah dekat sini and then baru kita upgrade kita punya boat tu lah. Okey, sekarang hero kata dia boleh upgrade ataupun boleh beli pack dia, yang mana pack ni akan membantu kita untuk dapat lebih banyak duit lah sebenarnya. Ah, dekat sini ada egg dia. Yang ini, wow. Yang ini harganya 2000 Robux, guys. Oh, wow. Serius lah. Oh, yang ini kalau ada pack ni mesti auto sultan orang kata kan. Yang ini kita ada 2 which is 25 coin dengan 240 coin. Memandangkan sekarang ni 25 coin pun Iman tak mampu nak beli lagi. Ya Allah, hey. Punyalah miskin Iman punya coin ni sekarang ni kan. So jadi ni nak kena kutip lagi sampah dan dapatkan lagi coin untuk upgrade dan beli pack, guys. Okay, jom. Naim buang sampah. Hero Hunter kata Naim buang sampah. Nak kena pian Naim ni. Janganlah buang sampah Naim. Hey, nakal sungguh ini budak. Okeylah, sekarang ni berada 69 coin dan sekarang Iman akan beli dia punya pet yang 25 coin. Kita nak tengok apa pet yang kita akan dapat. Adakah pet yang special itu dia? My first pet iaitu, kita tengok dan stop. Ui, tapi yang ini rare. Wah, boleh tahan ni. Okeylah, Iman simpan eh. Ah, baru orang kata haiwan pertama Iman kita akan equip lah. Ah, mana Iman punya burung? Ah, ini pun burung dia. Ui, Naim. Jangan cakap kamu nak beli Naim. Yang ini harga dia 2000 Robux Naim. Auto Sultan kalau macam ni. Ah, nak. Kalau korang perasan, tengok dekat sini, ini boat Iman yang sekarang ni lah. Dan kita boleh beli dengan harga boat 850 coin, ada yang 1200, which is yang paling mahal untuk island ni. Dekat pulau ni, ini boat yang paling mahal lah, which is kalau kita beli boat tu, baru kita unlock pulau yang baru, guys. Okay, Naim macam mana? Okay, dekat sini kita tengok Tasha, hero, Naim. Memang nak follow hero, hero laju lah dia punya boat dia, mentang-mentang lah terubur dekat belakang kan. Ya elah, hero ni laju banget. Tasha punya boat tu masih lagi noob. Jangan cakap dekat dia, nanti dia marah pula. Okey, lepas dah kumpul-kumpul sampah apa semua tadi tu, kita boleh upgrade. Come on, upgrade lagi. Iman dah level 3. Dah ada turbo, guys, dekat belakang. Barulah laju dalam macam ni. Ada top speed dia. Kita upgrade lagi. Bagi sampai level berapa yang boleh ni. Alamak, you do not have enough coin ni. Sekarang ni Iman dah level 3 dan sekarang boat Iman. Ya, ada turbo lagi. Yang ni barulah boleh saing-saing dengan hero hunter punya boat. Laju pun laju. Ini pun dia hero hunter dengan dia punya haiwan dia. Dia punya burung bangau apa semua ada dekat dia kan. Mana Naim ni, hilang lah. Naim ni mana, guys? Oh, Naim dekat sana, guys. Apalah kutip sampah kecil-kecil je Naim. Naim, kutiplah sampah yang besar-besar Naim. Yang ini kutip sampah yang cikai-cikai punya buat apa. Kutip semua ni, kutip semua ni. Dengan kotak makanannya lagi. And then sekarang ni akan jual dekat raksasa sampah. Wahai raksasa sampah, makanlah sampah saya sebelum kamu dimakankan. Okey, kalau korang perasan kat sini, kita boleh beli robot dengan harga 125 gem. Kita beli inilah. Oh, yang ini kita punya robot zone pertama kita. Dan kita boleh upgrade juga dia punya bot dia dengan menggunakan gem juga. 50 speed dia, kapasiti pun boleh juga. Kita tambahlah kapasiti dia so that dia boleh ambil lebih banyak sampah yang dekat sini eh. Trash dia pula. Oh, boleh upgrade sama 150. Waduh, tak cukup duit pula. Okey, jom kita masuk balik. Mana robot Iman? Kita tengok mana robot Iman. Okey, itu dia robot Iman. Kecil je. Tapi tak apa, orang kata membantu sama lah. Robot lagi function daripada manusia tau. Ini suka buang sampah pun tak mau buang sampah. Macam mana lah nak jadi. Okey, sekarang ni Iman dah level up. Dah level up, boleh pergi tak dekat ni? Require strength 13. Oh, maksudnya kalau kita nak go dekat orang kata pulau yang baru, kita kena ada strength lebih tinggi lah. Sekarang ni Iman punya strength hanya 10. Tak cukup lagi 3 lagi nak dapatkan strength Iman tu. Okey, kita jual dulu apa pun. Jual-jual, beli. Makan. Okay, let's go. Ui, waduh hero. Dia punya boat dah lagi upgrade, guys. Wah, dia punya boat dia. Yang ni dah macam speedboat dah ni. Mana Haji Iman masih lagi menggunakan raket dia. Bye, nak ke next zone. Alamak hero, dia nak pergi next zone dah. Nak pergi pulau lain dah. Hero ni dia punya perform dia lain macam lah, guys. Tengok Iman dengan Naim ni, boatnya masih sama lagi. Kita jual lah dekat sini. Tasha macam mana? Tasha punya boat daripada awal sampai sekarang sama je. Macam tak upgrade pun Tasha. Tapi sekejap, Iman rasa macam nak beli boat baru lah. Kan, how about kalian tengok boat baru tu macam mana harga dia. Okay, tukang boat. Tukang jual boat. Saya nak beli boat baru ni. Okey, yang ini kita ada dengan harga 850 coin. Alamak, tak cukup dah. Iman baru ada 347 coin. Macam mana mau beli ni? Not enough coin.
Aduh. Okey lah semua. Lepas fikir masak-masak kan, Nima rasa macam nak belilah haiwan yang harga 2000 Robux ni. Tak tahulah dapat mana satu, sama ada yang naga ni ke ataupun yang macam Patrick Star ni kan. Nima beli je lah kalau macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lihat apakah haiwan yang Iman akan dapat. Itu dia. Dan haiwan ialah, kita tengok, please bagi mas something yang okey, yang good. Allah, dapat star breed eksklusif. Memang baru nak dapat yang naga tu kan. Tapi tak apalah, Iman ambil je lah, memanahkan yang ini. Orang kata binatang VIP guys. Kita equip. Kita equip semua ni, nampak tu. Yeay, dia ikut Iman. Okey, jom sama-sama lah kita membuang sampah. Membuang sampah, mengutip sampah. Iman ada haiwan VIP ni. Jangan macam-macam. Yang ni haiwan sultan orang panggil ni. Hero pun tak ada haiwan ni. Okey lah semua. Lepas dah kumpul duit apa semua tu kan. Sekarang ni duit Iman dah cukup. Dah ada 1,500 which is Iman akan beli boat yang baru. Macam ni lah bagus. Okey, barulah bersemangat sikit nak kutip sampah apa semua kan. Yang ini boat ni tak mau, boat ni pun tak mau. Kita akan beli boat yang ini. Yes, this one 1,200 coins guys. Okay, Iman dah beli, kita dah equip. So, sekarang ni, ayo kita bergerak menggunakan boat yang baru Iman. Yeah, yeah, let's go. Naim, Iman ada boat baru. Nampak tu guys. Barulah laju sikit. Sekarang ni barulah Iman boleh pergi ke island yang baru. Map baru eh. Okay, 1, 2, 3. Rempuh, langgar. Itu dia. Let's go. Alamak, dekat sini hujan guys. Wah, dekat sini hujan ni rupanya. Okay, kita jual balik yang ini. Untuk island yang ini, dia punya suasana dia lain sikit, hujan. Nasib baiklah kena ada boat yang besar so that orang kata boleh lawan ombak yang ada dekat sini. Ya Allah, yang ini macam setokin pun ada juga, Starbucks punya botol pun ada, cup pun ada juga. Ya Allah, banyaknya dekat sini. Yang ini sampah lebih teguk guys. Kalau korang datang ni lagi banyak. Pening kepala kalau macam ni. Yang nak kutip sampah pun sakit kepala. Tapi tak apa, Iman kutip-kutip semua ni dulu. Bagi dapat semua coin dan kita upgrade kita punya boat ni. Jadi lebih mantap dan cakep lah. Okay, kita bagi sampah ni makan dulu. Makan lancik sampah. Makanlah semuanya. Okay, ayo teruskan perjalanan kita. Dan Iman nak tengok dia punya upgrade dia berapa. Dekat sini upgrade boat ni. Berapa ni? 30. Boleh tahan banyak juga ni, kita upgrade dulu. Upgrade semua sampai duit Iman habis. Macam tu je dah level 2. Dapat apa lagi? 60 kita upgrade sampai duit Iman habis. Dah cari duit punya banyak, kita habis dekat upgrade saja. Barulah laju sikit. Okey, mantap. Kita sedut-sedut. Alamak. Apa benda yang sengkat ni? Ui. Wai. Dia punya sampah dia terlalu besar sampai kan nak masuk Iman punya boat ni pun jadi begat. Sekarang kita pergi dekat bahagian boat shop dulu, nak tengok apa boat yang ada dekat sini. Okey, Iman, come on, lompat. Okey, kita buat larian Naruto sikit. Dia punya animasi dia larian Naruto. Okey, abang juru jual boat. Saya nak tengok boat apa yang kamu ada dekat sini. Okey, boat yang kedua. Boat sampah dengan harga 800 Robux. Tak apalah, tak maulah. Yang ni 2200. 4000. 6000. Yo, 6500 dia punya boat ni. Larik, macam nagih je. Iman nak kumpul duitlah, kita nak beli yang harga 6500 punya boat eh. Okey, let's go. Okey, kau nak tahu something tak? Sebenarnya nampak macam dah bersih tau. Dekat belakangnya ada lagi banyak. Ya ilaha illallah, penuh dengan setokin. Kita pusing balik jual dulu. Sampai dah penuh boat Iman, baru masuk terus penuh. Punyalah nak bagi tahu sampah tu banyak kan. Hero kata map ni akan reset dalam 20 saat untuk setiap sampah dia. Maksudnya akan ada sampah yang baru. Nampak bersih kan dekat sini kan? Nampak bersih kan? Sebenarnya ada sampah lagi dekat belakang tu. Kita pergi ya. Hero dekat sini, Hero ada belakang ni sampah ni. Dekat belakang ni ada sampah lagi, Hero. Come on. Naim dengan Tasha masih lagi tak sampai ke pulau yang ini ya. Mungkin diorang pun tengah struggle ke masa tu nampak ni. Hero, yang ini Hero. Stokin punya lah banyak dekat sini. Ya Allah, kutip semua ni. Busuk pula tu stokin lama ni. Apa benda lah dia orang ni semua ni. Kita bagi jual dekat encik sampah ni. Encik monster. Makanlah sampah ni. Makan. Ini tinggal lagi dalam 3,000 untuk cukupkan beli boat yang mahal tadi ya. Boat yang maksimum level punya lah untuk yang pulau ni punya. Okay, Iman dah ada 4,000. Sikit lagi Iman. Bersabar. Iman nak kutip ni dulu. Dekat belakang. Ya Allah. Banyak weh sampah dia. Duk bau stokin korang tu memang tak best lah. Cuba korang bayangkan kalau kat rumah korang, orang buang sampah dekat rumah korang. Suka tak? Tak suka kan? Macam tu juga lah dengan binatang yang ada dekat laut ni sebenarnya. Hidupan laut macam ikan ke, penyu ke. Dan itu habitat dia orang, rumah dia orang laut ni. Kita pula buang sampah sesuka hati je. Kesian dia orang. Okey, 5,000. 1,000 lagi. And then Iman boleh beli boot yang mahal tu. Okey, ready eh? Okey, lepas orang kata bersabar. Sekarang Iman dah ada duit 10,000 guys. Okey, let's go. Kita beli boot yang baru, yang lebih terbabum, yang lebih hebat dan gempak. Okey, kita nak beli boot yang paling mahal encik ada. Yang 2,200.
Tak mau murah, 4000. Tak mau, 6500. Yang ini yang kita mau. Kita beli 6500 menyebut. Ah, okey, kita close dan kita nak guna macam mana? Yang ini macam speedboat, guys. Yang ini baru betul istilah speedboat dia. Okey, let's go. Yo, let's go. Kita kutip semua ni. Okey, kita jual dekat cik sampah ni. Ui, laju yang ini. Serius laju. Tapi satu je masalah dia. Kenapa warna pink? Kenapa warna pink? Bagilah warna merah ke, warna hitam ke, warna biru ke. Warna pink juga yang dia bagi dekat Iman kan. Okey lah, semua je. Iman nak rempuh dekat depan ni dulu. Kita rempuh dalam keadaan 3, 2, 1. Iman akan unlock new island. Let's go. Yang ini island ni penuh dengan apa? Oh, yang ini penuh dengan straw pula. Penuh dengan straw dan juga... Hai, macam-macam lah barang ada dekat sini. Mana encik sampah dia? Encik sampah? Oh, encik sampah. Oh, encik sampah dekat sebelah sana eh. Okeylah, jom-jom kita jual dulu eh. Sekarang Iman punya storage lebih besar lah. Which is Iman boleh collect sampah dengan jumlah terkumpul 1000 maksimum dia. Ha, lepas tu kita akan jual lah. Lagi laju dekat sini. Okey, kita jual dekat dia. Nah, ambil encik sampah. Makan, makan, makan semua. Makan semua ni. Okey, kita dah jual. Encik sampah tu pun dah habis makan kenyang apa semua. Kita nak pergi dekat shop dulu. Nak tengok. Eh, yang ni dekat mana ni? Oh, yang ini dekat zone. Bukan, bukan. Yang ini kita boleh beli. Telur dah harga 2000 eh. Yang ini, yang ini pula berapa? 19000. Wow. Tak apa, kita beli yang 2000 punya. Kita tengok dengan harga 2000 punya telur berapa kita, apa yang kita akan dapat. Haiwan apa? Alah, dapat goldfish normal. Bagilah Iman yang rare pula kan. Apa kan? Aduh lah, tak apalah. Kita beli lagi satu, tengok kita dapat apa eh. Haiwan apa kita akan dapat? Ding 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 ding. Goldfish juga, guys. Kita naik dekat sini, ada apa dekat atas ni? Boleh naik tak? Tak boleh naik ke? Oh, boleh naik, boleh naik, boleh naik. Ah, dekat sini ada apa ni? Yang ini tempat jual boat dia. Ah, encik boat. Nak tengok harga boat paling mahal dekat sini ada berapa ni? Berapa jumlah dia? 10,000. 14,000. 20,000. Wow, tingginya lah. Okey lah, gimana target sampai dapat 20,000 duit eh. Ah, so dia nak beli boat yang paling mahal untuk pulau ni pula. Okey, let's go guys. Alright, ya Allah. Berat dia punya sampah dia. Sampai boat Iman ni nak rosak dah. Ha, sebab tu nak kena beli boat baru tu. Mungkin boat yang lebih besar ke, so that dia boleh kutip sampah yang lagi besar untuk menampung dia punya berat dia samalah. Jual dengan cik sampah ni dulu. Makanlah kamu sebelum kamu makan kan. Ha, okey. Iman tinggal lagi dalam 4,000 nak cukup duit Iman. Dekat mana hero ni semua eh? Hero Tasha Naim. Lambat betul dia orang nak sampai ke sini. Iman rasa Iman seorang je dekat pulau ni. Okey, brotherhood. Come on. Bagi saya boat yang paling mahal sekali, which is dengan harga 20,000. Let's go. Warna emas. Wow, warna emas guys. Naim kata Iman pay to win. Hey, mana ada Iman pay to win? Iman beli dia punya boost je. Okey, yang ini Iman nak bagi tu kat korang sebenarnya. Kalau korang nak main game ni, antara boost yang Iman sarankan, which is korang pergi dekat bahagian Robux shop, dan korang pergi dekat bawah ni, dia ada Vortex Magnet dengan harga 49 Robux saja. Yang ni yang akan bagi kelebihan yang mana, diorang akan bagi boat korang akan jadi macam magnet. Dia akan collect semua sampah yang ada dengan cepat. Lepas tu pula korang boleh menggunakan boost, coin boost ni, which is dia bagi double coin dekat korang. Ah, so dapat duit lebih banyak ada kat sini. Lagi mantap. Okay, come on. Ah, ini boat baru Iman guys. Iman nak tanya dekat hero. Mana hero? Hero Naim. Hero, this is my new boat. Ah, cantik tak? Cantik tak? Ui, besar weh. Untuk comparekan boat Iman dengan boat hero, jauh beza dia. Kita tengok Naim pula. Naim pula. Mana Naim? Mana Naim dekat sini? Naim? Oh, Naim. Yang ni Naim. Naim dengan Tasha tak ada dah ke? Tasha. Tasha hilang dah. Yang ni mana pak Naim? Untuk bezakan boot Iman dengan Naim tu jauh beza lah. Kalau Iman langgar boot Naim tu, memang auto meninggoy lah orang kata Naim punya. Ish, kesian Naim. Boot dia masih lagi menggunakan rakit je. Iman hanya mampu bagi simpati je. Okey lah semua. Sekarang ni kita akan menuju ke pulau yang baru guys. Let's go. Kita langgar dalam keadaan 3, 2, 1. Langgar. Terbabom. Wow. Yang ni makhluk apa pula ni? Nampak macam comel. Yang ini kraken ke? Oh, yang ini kraken guys. Sotong kurita yang gergasi ya. Octopus. Hero cakap, jom kita masak kraken tu. Tak boleh, tak boleh. Kraken tak boleh dimakan. Takut kraken yang makan kita. Ha, terbalik jadi dia eh. Untuk boat yang Iman dia special sikit. Dia punya storage dia makin besar. Which is dia boleh collect sampah sebanyak 3,000 sampah. Wow, banyak guys. Ha, Iman apa lagi? Kita collect semuanya sampai penuh. Yang ini dia punya sampah dia mau pada candy lah. Ha, yang ini orang buang plastik coklat lah dengan gula-gula getah apa semua ni. Ya Allah, hai. Dengan orang kata air fluti apa. Wah, benda lah macam-macam lah. Wah, laut manis. Itulah pasal dah jadi macam laut manis dah dekat sini. Sebab dia buang gula-gula dekat sini kan, pulau ni. Okey, jom. Iman nak tengok dekat mana nak upgrade kita punya boat. Oh, dekat atas tu boat shop kita. Kita nak tengok dengan harga boat yang paling mahal dekat sini berapa eh. Ha, nak tengok. Lompat, lompat. Okey, kita jumpa lagi brotherhood yang jual boat ni. Okey, brotherhood, berapa boat yang paling mahal untuk pulau ni? Cuba cerita sikit kat Iman. Iman nak beli ni.
Okey, dia ada 27,000 punya. Tak mau. Dia ada 35,000 punya. Tak mau. Dia ada 45,000 punya. Ha, yang ini kita minat. Yang ini kita minat. 45,000 punya. Ha, get ready lah semua. Iman nak beli dah ni. Ha, kasih cukup duit je. Kita kumpul sampah apa semua. Kasih cukup duit. Kita terus beli guys. Ha, tak payah fikir banyak dah. Okey, jom. Dengan boot kekuatan boot Iman sekarang ni ada 40. 40 kekuatan boot Iman. Bukan besi-besi. Luar biasa. Okey, Encik Sampah. Silakan makan sampah saya ni. Iman punya beg sampah pun dah penuh dah dekat boot Iman ni lah. Okey, kita parking elok sikit. Ah, makan, makan, makan. Jangan tak makan, jangan tak makan. Collect semua ni bagi bersih. Nampak tu guys. Kawasan ni nak bersih dah. Nasib baiklah ada boot Iman ni kan. Function sikit orang kata. Kita kumpul yang ini. Cepat. Sedut, 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 sedut semua plastik sampah yang ada ni. Candy bar ni pun sama. Okey. Sikit lagi Man, sikit lagi kita nak bagi bersih. Ui, bahagian ni tak bersih lagi. Bahagian ni tak bersih lagi. Masih banyak lagi sampah ya. Okey, sekejap. Okey, Iman nak jual sekejap dekat sampah. Raksasa sampah tadi. Hero cakap, why not kalau kita just bakar sampah? Tak boleh bakar sampah. Kerana nak bakar sampah dia, mungkin ada tempat dia. Ha, tak boleh bakar secara terbuka. Lah orang kata sebab nanti akan jadi merosakkan pencemaran udara pula. Nanti dah jadi pencemaran udara pula dekat situ kan. Jadi kalau nak bakar sampah tu, mungkin ada tempat-tempat dia yang khas untuk bakar sampah. Mungkin lah Iman tak sure lah cara pelupusan sampah ni macam mana kan. Iman nak bercakap pun tak mahir sangat benda-benda macam ni. Nanti orang kata buat pala tau lah. Dah bersih dah guys. Air laut ni nampak macam dah bersih. Sikit lagi guys. Dia punya sampah dekat sini. Kita kutip dulu yang ini. Barulah hebat. Bagi dia makan dulu. Duit Iman dah hampir nak cecah. RM100,000. Okay. Brotherhood. Iman nak beli boat yang paling mahal. Sekarang juga. Let's go, let's go, let's go. Okay. Brotherhood. Sekarang ni Iman akan beli dengan harga RM45,000. Okay, terima kasih ya. Saya beli. Oh, yang ni warna hijau pula boat Iman ni. Iman nak tengok berapa kapasiti dia. Dan juga berapa dia punya besar. Dan juga dia punya strength lah. Kita nak tengok. Come on. Yang ini 53 strength kan. Dengan warna hijau dia. Dia masih lagi menggunakan konsep speedboat dekat sini eh. Laju tak? Yang ini boleh tahan laju ni guys. Not bad. Dan kita boleh langgar. Ready? Ready? Langgar tak langgar? Kita dah masuk pulau yang baru. Yang ini pulau apa ni? Yang ini pulau snow pula. Pulau salji. Sejuk je. Tapi dekat sini banyak sampah dia yang berasaskan isu tandas. Why? Kenapa korang suka buang tisu ni? Ha? Tisu lah, plastik lah, kotak ramen lah apa semua. Ya Allah. Hai. Iman punya boat ni berat guys. Sakut lah Iman punya boat ni. Tengok tu sampah depan Iman ni. Punyalah banyak. Macam mana nak nampak depan ni? Untuk boat Iman ni yang special sikit sebab dia boleh collect sampai dia punya storage dia 5,000 sampah. 5.5K sampah lah boleh collect. Lagilah maju dekat sini. Yang ini pula apa ni? Masya Allah. Pinggan plastik apa semua ada. Pogak kotak pun ada dekat sebelah sana. Ya Allah. Orang ni buang sampah macam mana ni dengan tisu tandasnya lagi. Macam tak pernah habis kalau macam ni. Ini kalau nak kutip ni memang rasa makan masa ni. Tak sempat sampai sehari ni nak siap ni. Dan hero bagi tahu dekat Iman boleh buat request Mr. Beast di first zone. Ha? Request Mr. Beast? Wait, what? Ada request Mr. Beast ke? Iman nak jumpa Mr. Beast? Ah, dah tengok YouTube Mr. Beast je kan? Tak pernah lah pula jumpa Mr. Beast dalam Roblox ni kan? Nanti kita jumpa orang dia macam mana. Okay, dekat sini Iman nak tengok. Boat Tasha ada dekat sini. Boat Hero ada. Boat Naim. Boat Naim tak ada. Naim hilang. Ada dekat sini. Lah Naim. Kenapa boatnya masih lagi sama? Masih menggunakan rakit. Orang dah guna boat gergasi macam ni. Kalau langgar boat Naim ni auto meninggal orang kata ni. Vortex. Yes Naim guna boost vortex tu lah. Dekat mana dia punya? Yang ini Mr. Beast dia. Hello. Ini bukan Mr. Beast. Ini Ryan. Hello, kita bercakap dengan Ryan dulu. Hey sea cleaner. Mr. Beast is waiting for this penny somewhere across the sea. If you deliver it to him before this event ends, I hear he has a... Ada apa? Surprise for you. Just beware of the great reset. What? I'm really close to delivering my penny to Mr. Beast. And the last thing I need is... Ini dia kenapa dia buat dramatik pula dekat sini? Dia buat macam terkejut di mana ni? Stop me. Wait, what? Anyway, do you want to deliver a penny to Mr. Beast? Yes! I want to deliver. Great! So here's the game plan. Collect and sell trash. It's a great money making strategy. Upgrade your boats and find Mr. Beast. Good luck. Okay, sekarang ni misi kita adalah untuk mencari Mr. Beast ya, Hero. Betul tak, Hero? Yang ini kita punya penny ni. Yang inilah coin dia. So maksudnya dekat sini, coin ni yang pegang sekarang ni nak kena bagi dekat Mr. Beast. So sekarang kita nak cari Mr. Beast lah. Mr. Beast! Where are you Mr. Beast? Misi sekarang nak cari lain pula. Daripada misi nak bersihkan laut, sekarang nak cari Mr. Beast sama. Let's go. Ya, benda-benda lompat. Okay.
Kita gerak-gerak dulu. Baru-baru je. Naim, Hiro, Tasha, you menggerak dulu ya. Nanti apa-apa calling-calling je. Ha. Oh, kita sampai dekat pulau Snow ni tadi. Ah, duduk sini balik. Iman nak tengok mana penjual boat dia. Okay, boat shop dia dekat sini. Okay bro, untuk boat shop yang dekat pulau ni, berapa yang paling mahal dekat sini? Dia ada, kita nak tengok sikit. Harga RM65,000. Nah. RM80,000. Nah. RM100,000. Yeah, that's the one. That's the one. Kita beli dengan harga boat RM100,000. Oh, yang ni nampak macam lebih. Lebih orang kata modern. Eh, modern. Modern. Ha, dengan dia punya turbo dia banyak weh. Dia punya turbo dekat belakang tu. Oh, yang ni dia punya speed dia. Mungkin speed dia lebih mantap, cakep, terbabum guys. Ah, okay, let's go. Kita nak try boat baru Iman ni. 1, 2, 3. Lompat ya benda-benda. Dengan strength 67 strength. Wih, besar weh. Okay, walau bagaimana pun sekarang ni guys, Hero cakap Mr. Beast ada dekat pulau gula-gula ni. Tapi dekat mana Mr. Beast? Mr. Beast, where are you? Wait, what? Atas kepala Kraken tu ada apa guys? Tapi macam mana nak pergi ke sana eh? 2 hours later. Okey lah, punya cari, jumpa juga nak cara nak jumpa Mr. Beast tu kan. Terima kasih dekat Hero kan, dia bagi tips juga Iman. Dekat belakang kedai shop dia ni, ada satu tiang ni untuk kita panjat. Ah, lah, macam mana boleh strike? Okey, lompat sini. Dia lompat sini. Aha! Okey. Sabar. Jangan gopo-gopo. Ada pelampung dekat sini, guys. Okey, kita naik. Jangan jatuh man, ingat. Misi pertama. Nasib baik. Okey. Lari. Macam Naruto lari dia. Lompat dekat sini. Sini. Nasib baik. Iman nervous, guys. Alright. Finally sampai Mr. Beast. Yo Mr. Beast, this is my coins. If you give me this penny, you get hatch. It's limited time 8 once, but when you do, I have no choice but to give you a great reset, which will reset your coins, robot, areas and boats. Do you accept it? Weh, janganlah. Maksudnya kat sini dia ada dua risiko. Mungkin kita boleh trade dengan something yang special daripada Mr. Beast ni. Tapi risiko yang kedua dia ialah kita punya game akan reset. Maksudnya boat Iman, coins Iman, booster Iman, semuanya zero, kosong, telur. Jadinya Iman tak nak lah. So no thanks. Okay, okay, come back if change your mind. Okay, let me think first lah. Yang ini sebenarnya risiko yang sangatlah besar sebenarnya. Jadi Iman rasa mungkin Iman tak nak buat lagi ikut benda ni. Sebab dia kena fikir masak-masak benda macam ni. Tak apalah, kita go through untuk next pulau. Itu yang penting sekali eh. So jom. Alah guys, berita buruknya. Pulau yang ke depan ni coming soon dah. Jadi Iman rasa better lah kalau Iman tukar je dengan Mr. Beast tadi tu kan. Kita tukar je lah kalau macam ni. Sebab pulau seterusnya dia ada roket tau. Tapi coming soon. Aduh, tak apalah kalau macam ni. Kita jumpa Mr. Beast balik, kita tukar aje. Walaupun kena reset balik boat di mana apa semua ni, yang ini gimana masuk kira pulau yang paling last sekali lah, which is pulau Snowman ni. Kira dah puas hatilah dengan menggunakan boat yang paling mahal yang ada dekat sini sebenarnya. Okeylah tu kan. Okeylah semua, sekarang ni Iman dah jumpa balik Mr. Beast. Are you ready guys? Kita nak tengok apa barang misteri yang akan dapat dekat sini ya. Kita tengok. Yang ini mungkin item-item yang rahsia yang Iman akan dapat. Okey Mr. Beast, saya ready ya untuk resetkan balik semua yang ada. Okay, yes. Jadinya apakah makhluk yang Iman akan dapat? Telurnya sangatlah nampak macam alien dan itu dia. No! Iman dapat normal. Thanks for the penny. I hope you really enjoy that pet because now it's time for the great reset. Bad luck. No, the great reset. Semua duit Iman dah hilang. Duit Iman tinggal 1 sen je. Okey lah, before kita endkan video ni, Naim dia nak trade apa dengan Iman? Kita nak tengok haiwan apa yang Naim ada sebenarnya. Kita nak tengok sikit. Haiwan apa yang Naim dah collect? Burung ni. Tak mahu burung ni buat apa? Bagilah yang rare ke, epic ke, legendary ke, mythic ke. Barulah Iman layar dengan ni bagi burung. Burung 20 sen ni buat apa? Tak apalah, Iman bagi je lah yang ini. Hero Hunter pun nak trade dengan Iman juga. Kita nak tengok Hero Hunter dapat ikan apa pula dekat sini. Haiwan apa yang Hero Hunter ada? Wow, penyu, siput, siput hijau. Wow, wow, wow. Banyak dia nak bagi kat Iman ni. Iman bagi dia Iman bagi dia yang ni je lah.
Thank you so much. Okeylah, sebenarnya agak terhibur untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di video kedatang. Assalamualaikum. By the way, thank you so much kepada Naim, Hero Hunter, Tasha dan juga Game. Ada, nampak tak topi pun pakai ni? Memang pakai topi Ira guys. Nampak stylo, tapi memang jenis aku pakai topi macam ni guys. Nampak macam mana? Tapi itulah dia, kita jumpa di video kedatang. Assalamualaikum. Game on. Bye bye semua. Ciao.